nek surat Asyura itu termasuk bid'ah madmumah. Bid'ah madmumah, bid'ah yang tercela. Lianu lam yaqalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam washabu wala ahad min aimah al-arba'ah wa bil marbiyah mawdu'ah. Dino Asyura Rasulullah tidak pernah sholat Asyura. Gereng-geng. Rasulullah tidak pernah sholat Asyura. Sahabat juga tidak. Tapi juga tidak. Madzhab Arba'ah Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali juga tidak melakukan. Wa marwiyah maudhu'ah. Apa yang diriwayatkan hadis itu hadis maudhu', hadis palsu. Jadi saya ingatkan, mengkonek tanggal 10 Muharram dino Asyura ora usah sholat Asyura. Paham? Terus Imam Ibnu Hajar komen, Ibnu Hajar Al-Haitami ngendikaken cara bahasane arep iku nek Syaban utawa Asyura niate iki nek sholat sunat mutlak rapopo. Ngerti nggih? Jadi aja niat sholat sunat Asyura. Niatnya apa? Mutlak iku rapopo.